kedzaliman itu berbahaya bagi siapapun. Jangan menyangka bahwa Allah Subhanahu wa taala lalai terhadap orang-orang yang berbuat zalim. Allah itu memberi mengundur, tetapi tidak pernah mengalfakan, tidak pernah menelantarkan. Tapi kadang diundur, diberi tenggang supaya dia semakin larut di dalam kesesatannya. Begitu disiksa oleh Allah, tidak ada yang bisa menolak dari siksaan Allah. Dan itu mungkin saja terjadi. Ya, mungkin saja terjadi. Semoga Allah memberi taufik bagi semuanya.